selamat datang ke Amizan Amran Fishing Channel. Korang boleh check out channel aku yang mana banyak menyajikan review-review dan info berkaitan dengan peralatan mancing. Pada yang baru dan belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan tekan butang notifikasi. Pada yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana support channel aku. Okay guys, assalamualaikum and welcome back to my fishing channel. Okay, untuk review kali ni, aku nak review reel Osha Conquest Limited 301 HG dari Shimano ni. So, reel ni kegilaan jiga-jiga Malaysia sekarang. 301 HG lagi-lagi yang HG ni, yang PG tu mungkin kurang sikit lah. Okay, so reel ni biasanya orang akan jadi question lah sama ada nak ambil ni atau nak ambil OJ. Harga pun beza sikit je, tak banyak sangat. Okay, tapi kalau harga second hand mungkin beza banyak lah. Sebab reel ni sekarang dah susah nak jumpa baru. Kalau ada pun kau kena import daripada Jepun. So macam biasa aku akan cerita bagian luaran macam mana, and then spec dia, kita tengok harga macam mana, and then aku akan buka semua ni. Aku buka bagian gear side, and then bagian gear sebelah sini, bagian synchronize lever wire ni, and then aku akan cerita pasal tuning untuk four lever ni, and then perbezaan sikit-sikit dengan OJ macam mana. Aku harap kali ni aku cerita detail sikit lah pasal dia ni. Okay, dari segi luaran so Osha Conquest Limited ni, dia punya body dia memang sebiji macam yang warna emas tu lah. Tak ada beza pun, cuma colour je berbeza, and then korang akan nampak ada tuil untuk F Custom ni, and then dia punya handle pun colour sama matching dengan body lah, knob pun sama, visually macam tu lah. So dia datang dengan colour yang warna sebiji macam Osha Jiga F Custom tu. Dia pair dua tu keluar sekali, colour yang menarik. Tapi cuma masalah dengan colour ni, dia akan senang tanggal lah. Macam ni kalau dented sikit, kalau ada sikit cacala tu memang senang tanggal lah. Sama je kalau warna emas pun sama, sebab colour anodized ni memang senang tanggal colour dia. By visual aku suka colour macam ni, tapi nak kena jaga elok lah. Aku lagi gemar colour macam ni berbanding warna emas lah. Aku memang tak ada pun yang real warna emas tu. Lepas tu made in Japan, dia punya polyver ni pun ada clicking. OJ tak ada, ni dia ada. Baik. Okay, berbeza dengan OJ, Osha Conquest ni dia ada line guide ataupun level wind ni. Plus dia punya level wind dia synchronize dengan dia punya pergerakan spool dia. Kalau spool dia bergerak, dia akan bergerak lah. Okay, nampak? Macam tu. So dia akan sentiasa susun tali, keluar masuk tu akan ikut pergerakan spool ni lah. Kalau korang tarik tali keluar, dia akan gerak sekali. So susunan tali dia sentiasa tersusun. Okay, berbanding dengan OJ yang tak ada line guard terus. Okay, korang kena mungkin nak ujung-ujung korang nak kena adjust sikit pakai thumb kan. So yang ni terus susun macam biasa lah. Alright, tu dari segi visual luaran ni lah, sama-sama aku cerita tadi pasal level 1 ni. Lepas tu kalau korang buka bawah ni, okay, and then korang kena buka dua skru ni baru korang boleh keluarkan spool tu. Sebab dalam ni ada mekanisme untuk gerakkan dia punya level 1 ni, dia ada gear dalam ni. Tu dia. Okay. Alright, tu dari segi visual dia. Okay, sekarang kita tengok spek dia. Untuk 301 HG, dia punya ratio dia 6.2, drag 7 kg, berat 365 gram, dan kapasiti dia untuk PE2 380 meter, PE3 240 meter, PE4 170 meter, and then dia punya land retrieve per crank 84 cm per crank, handle length dia 75 mm, and then dia punya bearing dia 10. Itu dari segi spek dia. Ok, sekarang aku nak tunjukkan cara nak tune 4 lever ni. Ok, 4 lever untuk Osha Conquest. Korang boleh luskan nut ni. Korang luskan nut ni dulu. Ok, sekejap. Ok, luskan nut ni. Macam tu. Luskan torak ke belakang macam ni. Longgarkan. And then kau boleh tarik keluar ni. Boleh keluarkan. Tapi, untuk Osha Conquest Limited ni, korang sebenarnya boleh adjust walaupun tak keluarkan. Okay, korang just tarik macam tu lah. Tarik, bila korang dah longgarkan skru, korang boleh tarik atas, dia akan bergerak. Nampak? Bila bergerak, korang boleh rotate free. Okay, tapi susah sebenarnya, susah nak adjust. Sebabnya bila korang nak tune, korang nak kena pusing benda ni. Jadi bila benda tu, bila dia punya twill ni ada kat sini, jadi korang nak pusing benda lain ni susah. Okay, lebih baik keluarkan semua. Okay, sekarang kita tengok kita punya kadar ketat spool ni. Ok, setakat mana yang korang nak. Ok, macam ni korang try rasa dulu. Ok, yang ni loose lagi kan. So loose lagi, ketatkan lagi.
Okey, ni dah rasa sikit ketat. Cuba kayuh. Kalau kayuh rasa okey, ni mungkin boleh ketat sikit lagi. Okey. Ha, kira berat seberat mungkin longgar balik ah. Okey, ni setakat yang aku rasa dah cukup ketat dah. Apa boleh masukkan balik. Masukkan balik. Letak dekat position paling atas lah. Ha, maksimum macam tu. Okey, masukkan washer balik. Okey, dan masukkan nut ni. Pusing ke depan. Dia terbalik dah sebenarnya dia punya pusingan nut ni. Okey, dalam masa sama kau kena tolak ke bawah bagi dia punya gigi yang dekat ada dalam ni dia masuk dalam slot tu. Okey, tolak ke bawah. Sambil pusing ke depan. Ha, make sure dia masuk dalam, dia bukan duduk ke atas. Tapi kalau kalau masa korang ketatkan gigi tu di atas, lepas tu korang tarik, ha, confirm lah calar habis. Macam aku punya ni. Ini owner lama. Owner lama punya kerja. Habis calar. Okay. Okay. Ha, macam tu. Okay. Ha, so ni paling longgar. So ni paling ketat. Okay. Paling ketat dia tak apa. Ada overrun. Okay. Tujuannya tak nak bagi ada overrun lah. Okay. Alright. Ha, tu dari segi cara nak tune for lever lah. Sebab for lever ni gunanya dia nak tingkatkan chance strike masa korang drop jig lah. Benda ni aku dah cakap masa aku review OJF custom tu. Okay, kalau korang longgarkan, jig akan turun melayang ataupun dia flipping, ha, ikut dia punya shape dia and then dia punya action dia. Okay, tapi bila korang ketatkan sikit, tak semua, dan jig tu akan slowly turun bawah, dia akan tegak turun. So bila kau nak reaction balik, kau longgarkan balik. Sebab memang strike kebanyakan berlaku masa dia drop. Tu dari segi function for lever ni lah. Sebab tu kalau tuning ni, bila masa paling ketat ni, okay, berapa slow kau nak dia drop, tu pun boleh adjust. Tak pun kau nak dia terus hard stop ke pun boleh juga. Kau ketat sampai habis, ni dah ketat, then dia, kalau kau tolak atas, dia akan stop. Okay guys, sekarang aku nak tunjukkan perbezaan for lever antara Osha Conquest Limited dengan Osha Jigger F Custom. So ni Osha Jigger F Custom punya for lever dan ni Osha Conquest Limited. So daripada segi spool tension knob ni, so dalam ni dia ada clicker. So dia ada part clicker tu dalam tu. And then yang ni OJ tak ada lah, kosong eh. Tu tengok ketebalan dia. Beza tebal lah, sebabkan clicker. Okay, so yang ni material dia aku rasa cast iron mungkin. Okay, so, tapi dia solid steel lah. Dengan punya besi. So yang ni aku rasa ni aluminium. Cuma yang dekat sini kalau tengok pin dia pakai material lain lah. Material dia macam stainless steel. Okay, nampak tu dia ada 2 pin. Yang ni ada 1 pin je dalam ni. Okay, ni dari segi dua dia punya nut top lock dia. Kala pun lain, tu ada washer ni lah. Okay, sekarang aku nak ulas sikit pasal perbezaan dua ni . Okay, problem dengan Osha Conquest ni, bagi aku pun kalau perasan, dia punya cutting, apa lah, aku fokus. Okay, fokus. Cutting lubang ni, dia sikit lonjong ke sana tau. Bukan lonjong lah, mungkin lubang center ni dia offset sikit berbanding dengan soft center yang luar ni. Okay. And then bila korang pasang, kalau korang nak adjust, korang boleh tarik satu side dan korang boleh start rotate tau. Means korang tak perlu buka skru semua. Tak perlu buka sampai habis lah. Korang longgarkan sikit, korang dah boleh tarik ke atas, lepas tu korang boleh adjust. Okay, tapi ni ada keburukan ni lah. Keburukan ni kalau korang tarik tak cukup tinggi, dia akan jadi rubbing kat sini. Korang nampak dia akan start jalan ni. Kalau aku akan buka semua dan adjust balik. So aku tak nak ambil risiko rubbing atas dia punya suspension cap ni lah. Okay, nampak ada kesan calar tu. Okay, berbanding dengan OJ punya memang fit lubang dia. Okay, kalau kau longgarkan, kau tak boleh nak tarik pun. Maknanya kau memang kena lepaskan gap dulu, baru kau boleh adjust. Okay. Bagi aku untuk OJ punya ni lagi kemas lah, so tak ada potential nak jadi calar macam ni. So korang macam aku ni sekarang dah end up calar macam ni kan, buruk lah. Okay. Tu dari segi for lever punya design lah.
Aku lagi prefer pakai yang macam OJ punya ni. Okay, terus fit. Mana dia, dia full proof lah design dia. Kan tak ada, tak ada chance orang nak calarkan benda ni. So dia kemas, dia masuk pun dia dah. Okay, kalau kita nak nak adjust, kita jarang-jarang sekali nak adjust. So tak ada masalah pun kita nak buka screw, buka semua baru kita adjust. So dari segi design ni lah. Okay, aku lagi prefer dia pakai design yang OJ punya. Dan dia masukkan clicker dalam tu lah. Okay, berbanding dengan macam ni. Alright. Okay, sekarang korang boleh tengok aku nak buka yang dia punya side plate ni. Okay, side plate dia korang kena buka macam ni je. Tarik ke atas. Okay. Okay, make sure. Okay, sleeve ni korang kena keluarkan. Sebab nanti bila korang nak pasang balik senang. Kalau dia melekat dalam tu, nanti korang nak align balik kan. Sebab dia ada dua ni lah, dua rib ni yang kena masuk dalam slot ni. Kalau korang tak tak masukkan macam ni, nanti korang nak pasang balik susah. So dia akan terangkat ni tu. Okay, terangkat. Dia kena masuk buat tenggelam. Okay, ha, macam tu. So keluarkan lah. Jangan biarkan dia dalam one way lah. Okay, sekarang korang boleh tengok dia punya main gear dia dengan dia punya pinning gear dia pakai material brass eh. Okay, and then kat sini korang boleh tengok dia ada docking. Ni docking system. Okay, selain pada one way, dia ada satu lagi docking system ni untuk stopkan, untuk stopkan dia punya spool ni. Okay, pergerakan spool ni. Maknanya kalau one way fail, and then yang ni ada satu lagi backup. Bantu pada drag pressure, dia akan stopkan berapa kuat dia stop lah. Maknanya kalau drag pressure kurang, dia akan stop begitu je lah. Okay, tak berapa kuat. Okay, korang tengok kan, kalau kau bayangkan kalau tali keluar, dia akan, dia akan lock lah. Okay, maknanya tali keluar ke sana kan, kerakan dia, nampak dia reaction. Okay, nampak dia lock. Tapi kalau kalau tali release, dia akan macam tu je. Okay. Sama-sama juga macam one way. One way pun dia punya action pun sama macam tu. So dua-dua ni dia akan bekerja sama lah. Tapi untuk docking dia akan lambat sikit stop berbanding dengan one way lah. Sebab one way lagi precision. Okay, kalau kau tengok gigi bawah ni pun, gigi dia takut dia pun besar-besar. Nampak tu. Okay, takut yang bawah tu, bawah main gear ni. Alright, ini aku tunjuk sikit, ada clicker bawah ni. Ni yang warna hitam ni dia punya clicker ni. Okay, sama macam OJ juga. Okay, macam tu. Okay, korang tengok dia punya ni, drag washer dia, and then drag clicker. Okay, okay, nampak washer dia, washer dia, drag washer dia kecil je. Okay, and then kalau korang nak increase drag tu, macam aku cakap masa aku review OJ tu, korang boleh besarkan yang belah bawah lah. Okay, yang belah bawah ni, bawah ni ada satu drag washer bawah ni. Korang boleh pakai besar sikit lah diameter dia, tapi tak boleh pergi banyak sangat lah, sikit je boleh naik. Ok, alright, tu dah segi dalaman ni lah. Ok, so aku dah tunjuk semua dia punya mekanisme macam mana. And then aku rasa bila ada docking ni, dia lagi bagus pada OJ lah. OJ tak ada, tu masalah OJ. OJ yang baru yang 2017 yang F Custom tak ada, tapi yang lama dulu ada, yang 2013 tak silap aku. Tu dah segi dalaman ni lah. Alright, so kita sambung lagi. Okay guys, kat sini aku nak tunjuk belah side level winder yang synchronize punya sistem ni dalam ni. Korang-korang tengok kat sini, dia tak, yang even yang gear yang tengah ni dia tak ada bearing tau. So yang ni dia, kalau korang nak guna untuk casting reel ni, memang tak sesuai lah. Akan rosakkan gear ni, nanti rosak korang punya synchronize ni sistem tu. Kalau dia bearing okey, acceptable lagi tu pun tak apa, okey sangat. Sebab korang tengok gear-gear yang ada kat sini, yang dalam ni warna putih kan, warna putih ni beli plastik, dia plastik, so dia tak sesuai untuk pergerakan yang sangat laju lah. Rail ni dia tak datang dengan braking system tau. Okay, dalam ni tak ada braking, dia cuma harapkan spool tension knob ataupun dia punya four lever ni untuk brakekan spool dia. Okay, so dia bukan design untuk casting. Okay, kalau nak casting pintil, casting jig tu, kalau boleh jangan casting lah. Okay, dia tak sesuai. Aku takut nanti merosakkan mekanisme untuk synchronize level wire ni.
So tu lah, dalam ni tak ada apa ni. Dalam ni ada gearing untuk gerakkan belah ni je. Okay, sekarang dari segi harga reel ni dijual sekitar harga 1,800 lebih ke 1,900 baru tapi korang-korang nak dapat baru sekarang memang susah gila lah. Memang dah tak ada stok. Kalau ada pun mungkin PG, HG memang susah nak cari lah. Kalau ada pun mungkin korang boleh order pada seller-seller yang import barang dari Jepun lah. Lepas tu kalau harga second sekarang pun aku tak rasa dapat murah lah. Mungkin dalam paling murah pun aku rasa mungkin 1,700 lah. Itu pun condition dah agak teruk juga. Sebab memang barang ni orang cari lah, limited. Lepas tu aku pun ada tanya banyak seller juga. Kebanyakannya kata memang barang ni dah tak ada masuk lah. Dia memang limited, takat tu je. So kalau korang nak cari, memang kena cari yang second hand. Tak pun korang import pada Jepun, mungkin condition dia cantik sikit lah. Alright, tu dari segi harga lah. Guys, last kali, apa yang aku rasakan tentang hari ni? Okay, hari ni sampai sekarang ramai yang masih mencari . Kalau korang tengok dekat grup grup jualan mancing tu, ramai lagi yang masih mencari, termasuk aku, itu mencari juga. Okay, size 301 HG ni memang ramai cari. Dan harga dia pun sekarang bukan murah untuk even second hand. Sebab reel ni memang ada attraction dia sendiri. Satu for lever ni satu benda lah. And then dia ada line guide. Itu pun salah satu sebab kenapa orang pilih Osha Conquest berbanding OJ. And then color ni pun color yang limited macam ni kan. Okay, sebab dia visual dia cantik. So ramai yang cari reel ni. Okay. And then harga dia mahal sikit lah berbanding dengan OJ. OJ sekarang pun kalau second hand mungkin jatuh sikit harga dia. Tapi yang ni aku tak rasa harga dia jatuh lah. Okay, harga dia masih kekal tinggi lagi. And then kelebihan ada four lever ni. Okay, four lever ni memang sangat berguna lah. Satunya untuk tingkatkan chance strike. Okay, selain tu masa korang nak keluarkan tali, bila korang keluarkan tali, korang boleh ketatkan four lever ni untuk masa korang nak ikat FG kan. Korang ikat FG, nak ikat jig ke apa ke. And then korang tarik tali, dia dalam ni akan kemas. Sebab kan dia tak ada overrun bila korang dah ada for lever ni, korang just tolak. Lepas tu dah boleh release kan. Lepas tu korang just tarik tali. So tak ada masalah pasal tali tak kemas ke apa kan. Plus benda ni kan dia synchronize kan dua ni. Contoh lah kalau korang overrun nanti dia akan serabut sikit lah. So tali dalam ni akan secara tersusun cantik. Locking system yang tak ada pada OJ. Okay, OJ sepatutnya bagi aku kena ada lah. OJ yang baru. Memanglah OJ tu dia ada satu lock dekat sebelah ni untuk lock spool kan. Tapi docking system tu satu benda yang penting lah. Sebab dia automatic. Kalau macam ni ada docking ni pun bukan benda susah kan. Dia ada satu piece part je korang perlu masukkan. Sebab gigi yang bawah main gear tu memang ada. Cuma pasang sepat tu je lagi. Salah satu kelebihan dia lah. Yang ni ada docking system. Maknanya dia ada dual anti-reverse punya system. Selain pada one way. Ada backup dia. Tu bagus lah. Dari segi game pula, Osha Conquest dengan OJ dua-dua memang boleh main slow pitch. Memang dua-dua pun design untuk slow pitch. Tapi ada kelebihan untuk Osha Conquest bila kita cakap pasal fast jig. Yang mana Osha Conquest ni dia lebih ringan lah berbanding OJ. And then dia ada line guide. So tali ni setiasa susun cantik. Dan kita pun setiasa karau laju kan. Kita pun ada pitch dalam masa tu. So kita tak ada masa nak fikir pasal tali tu. Aku tak cakap OJ tu tak boleh langsung lah. OJ tu boleh. Cumanya korang jangan isi tali banyak sangat lah. Mungkin dalam 3-4 saja dah cukup. Supaya tu tali tu kalau dia menggelembung sekalipun, dia tak keluar dari spool dan tak sangkut dekat dengan body dia. Kalau isi penuh, kalau dia menggelembung dan dia boleh sangkut kat body dan dia akan jam pun boleh. Cumanya Osha Conquest ni korang tak pening pasal tu. Itulah aku punya komen pasal game ni lah. Alright, so aku pun akan lebih memilih Osha Conquest berbanding OG lah. Sebab yang ni pun lebih ringan. Alright, itulah apa yang aku rasakan tentang reel ni. So aku harap membantu korang untuk purchase edition reel Osha Conquest limited 301 HG. Tak limited pun korang boleh dapat yang color gold pun okay, cuma korang tak ada for lever. Tapi still performance dia samalah, lebih kurang je. So harap membantu. Sampai sini saja. Assalamualaikum. Bye bye.